sih bebeknya, wah. Ini bebeknya bukan sembarang bebek loh bumbunya, tuh lihat. Wuih. Gede gue langsung gorogot. Ini emang jadi ini prosesnya ya. Tuh juga agak sedikit rumit ya bebeknya, makanya laku banget nih. Jadi mereka tuh dimarinasi dulu pakai bumbu kunyit. Terus sebelum dibakar dicelupin ke bumbu kecap, guys. Nah, terus dibakar lagi, terus dioles-oles pakai bumbu kecap sama cabai. Jadi ada dua kerepotan yang benar-benar membuat bebek ini tuh jadi best seller di sini katanya. Yuk. Wah, kalau di Australia nggak dapat bebek kayak gini nih. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, Jess. Aduh. Ini bebek enak banget. Empol. Apa tuh? Enak, jempol. Tapi emang bener loh ya, Besti, dengerin nih. Ini tuh bebeknya tuh rasanya, bau amis tuh bener minggat dah gitu ya. Jangan deket-deket gitu di bebek ini ya. Terus dia punya tekstur kulit beneran cuy sama sekali ya. Pertama tuh yang aku rasakan adalah nikmatnya bumbu kecap sama olesan cabai, bener nggak? Bener. Terus di slice kedua begitu nyampe ke dagingnya ada rasa-rasa marinasi kunyit, bawang putih, terus juga agak sentuhan kemiri, dan dia tuh bakarannya tuh bukan yang gosong gitu loh. Iya. Ya. Emang lembut banget di dalam nih. Aku suka banget nih. Bebeknya empuk dan juicy abis nih, nikmatnya endul-surendul, Besti. Nih, bebeknya udah enak, sama kamu harus uwek-uwek kesini, sayang. Oh my god. Uwek-uwek ke namanya sambal dadak cabe, sok mangga. Tuh, sayangku. Terus kita uwek-uwek pakai nasi, biar makin sedap. Bebeknya endul-surendul, tak endul-kendul, lunak ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan yang di rumah. Semoga kalian tergiur ya. Aduh, Gusti, ini sambalnya. Ini bakal lebay ya. Wah. Real. Real. Ini doesn't mess around. Oh my god. Ini tapi kita sering makan sambal terasi, ya, sambal asin, sambal kecap. Ini kayak semua digabungin nih. Alamak, sambalnya super mengancam. Pedesnya geger banget loh, Besti. Uwek-uwek pakai nasi juga, Besti. Udah deh, dijamin kalian pasti lapar kan liatnya. Jess, ini gue mau nanya nih, ini apa? Ini kuah apa nih? Ini namanya sayur asem, bukan asem basi ya. Oh, sayur ini kalau orang-orang Sunda, orang Betawi tuh punya sayur asem. Jadi percampuran ada labunya, ada kacang panjang, ada daun apa melinjo, jagung. Nah, sayur asam juga beda-beda ya. Ada yang sukanya agak manis dikit. Kalau orang Sunda agak manis sayur asamnya. Kalau orang Betawi itu pure kayak asam gurih biasanya. Oh, ini ada dapat sedikit manisnya kalau yang ini. Iya ya. Habelnya ini. Habelnya ya. Mau terong enggak? Terong. Seneng kan tinggal di Indonesia? Tuh, ukur. Wah, pertama kali coba nih yang digoreng. Manis kan? Enak. Ini empol Besti. Gak cuma bebek aja yang ada di sini, ada juga burung puyuh loh, Besti. Langsung aja yuk kita cemplungin ke minyak goreng yang sudah panas. Goreng-goreng sampai semua burungnya matang dengan sempurna. Kalau udah tinggal angkat dan tiriskan deh, Besti. Lanjut, tinggal disajikan dan di-unboxing. Nah, kamu kan belum pernah nyobain ini? Belum. Burung puyuh. A bird. Cobain.
apa? A bird. Bird, iya benar. Fly like a bird. Ah, yes tuh. Dia konsep garing ya burung puyuh itu dan dagingnya kecil. Sedikit gitu dagingnya tuh ya. Kira-kira burung tuh rasanya kayak apa ya? Enak, gurih. Gurih. Agak manis. Buat besti-besti yang lagi bosen makan ayam dan bebek, bisa banget loh burung puyuh ini jadi pilihan terbaik lainnya. Karena burung puyuh juga punya protein yang lebih tinggi daripada ayam loh besti. Ini biar endul, kita racik. Di sini sambalnya free flow, kalau kalian habis ambil gratis. Wow. Gak dihitung. Wah, mantap. Nih, mari kita uap pake nasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pete mau? Itu. Oh, pete. Itu pete. Boleh. Kalau saya senang sama pete. Bisa enggak bukanya? Gimana tuh? Coba gimana kalau buka pete? Kayak gini kan? Iya. Udah habis makan aja ya. Hai. Makan. Endul. Kalau dicampurin semua baru enak. Baru dia doang loh ini mah bule ya. Besti. Ini kalo... bule gadungan kayaknya ya. Saya malah lagi nikmatin aja ya. Tapi ini kalau pete, biasanya kan saya kalau coba pete itu pakai sambal. Itu tadi pertama kali saya coba pete enggak pakai apa-apa. Original. Ternyata original. Rasanya agak kayak natural gitu loh. Aroma. Aroma ya tentu ya, kita udah tahu semua bau pete kayak gimana. Tapi kalau dicampur sama sambal, sama bebek, sama semua yang delicious di sini. Yap. Endul sekali, empol. Kick it. Buat besti-besti yang lagi pingin makan uak-uak dengan sambal yang pedas menyala, langsung aja meluncur ke warung bebek bakar Pak Wo yang ada di Depok. Sekarang kita rating dari 1 sampai 10 untuk bebek dan ayam bakarnya Pak Wo yang ada di Depok, besti. Dan ratingnya adalah 10. Weh. Luar biasa. Kalian bikin lapar, upload.